Oke, jadi kita sudah berada di sarang laba-laba ini ya, guys. Oke, kembali lagi di channel Pangkimor di segmen Monster Hunter Stories Indonesia lagi ya. Maaf, gua hari ini lama upload ya, jadi dimaklumi. Dan di sini kita akan mencari DLC mission untuk mendapatkan scroll skill. Oke, ada kucing nyapu nggak jelas ya. Oke, kalau gitu langsung aja kalian ke rumah River to House dan langsung kita accept. Dan itu dia dapat Great Sword Water. Itu ada skill pedang. Oke, kita disuruh bicara sama River to. Oke. Kita Naviro minta menjadi itu ya, cara menjadi hunter. Licik banget ya Naviro. Oke. Oke, katanya jangan sampai mati ya. Kalau kita menjadi hunter. Tetap hidup adalah sesuatu yang penting. Oke. Oke, BTW itu bajunya Naviero itu sangat unik ya. Itu kalian bisa dapatkan di misi. Oke, katanya ada monster. Oke, jadi kita disuruh ke 3D set untuk mencari mushroom ya. Kita langsung saja. Oke, kita sudah langsung saja di lokasinya. Ini dia. Oke, dah. Ini dia laba-laba yang sangat besar. Tapi ini gampang lawannya ya guys. Kita cepat. Oke, dia maju dan langsung aja kita lawan. Oke, jadi dia kalah sama speed attack ya. Waduh, ketumbin dia pakai speed attack. Biasanya dia pakai speed attack. Oke, dia sudah sekarat. Kita serang lagi. Dia suka pakai teknikal, dia pakai powernya dia. Dan dia sudah kalah. Cepat banget. Karena level gua sudah gede. Alright. Loh, ini siapa lagi? Mysterious Hunter. Oke. Ah. Kenapa ini? Hai. Sangat susah di ini ya, dikasih tahu. Wow, kita disuruh membunuh Tigrex di Monosum Plain ya. Kok dia pindah lokasi ya? Aslinya dia tidak di sana, bro. Oh, kita tidak harus membunuhnya dan hanya untuk apa ya, membuat dia kabur gitu doang. Oke. Begitu kita langsung aja pergi ke Monosum Plain. Let's go. Oke, jadi ini sudah masuk di subquest den-nya dan langsung aja kita masuk ke tempat Tigrex. Yap, jadi ini dia Tigrex-nya. Waduh, ini cutscene kayak gini tuh mantap sekali ya. Oh, apa ini? Wah, itu dia Tigrex.
aku dengan mata yang kayak warna ungu. Langsung menuju ke kita dan kita langsung saja menyerangnya. Tapi melawan Tigrex ini gampang banget ya, kalian tinggal pakai speed attack. Kalian dia memakai power ya. Yap, dia tumben ya, menggunakan speed. Oh, dan cepat banget langsung kabur dia. Cuma dua kali serangan dong. Tigrex Scale, Iron Stone. Itu item yang tidak terlalu penting ya guys. Apa-apa. Oke. Diego. Hai. Oh, ini cerita serem ya, Tigrex-nya bermutasi katanya. Karena mendapatkan Black Mist, yaitu apa? Lupa namanya, guys. Kegelapan gitu, guys. Diego. Jadi gara-gara itu katanya Tigrex pindah habitat ya. Kalau kalian belum tahu, Tigrex habitatnya nggak di sini ya. Dia di Dark Snowfields, di tempat salju. Dan di sini dikatakan dia pergi ke sini karena ada Black Mist. Oke. Gua dikasih mushroom sama si Mbak ya ini. Jadi kita tidak perlu mencari mushroomnya. Jadi misi kita sudah selesai. Yap, misi kita sudah selesai. Jadi kita balik lagi ke rumah Riverto. Oke, dan ini dia Mas Riverto. Ini salah satu karakter favorit gue ya, karena orangnya lucu banget. Oh, itu ternyata gurunya dia ya, Marcia. Oke. Mantap banget. Oke. Sudah selesai misinya. Dan langsung aja kita lihat apakah kita dapat skill Great Sword Water. Jadi Great Sword ini ada banyak elemen ya. Di sini kita mendapatkan water. Elemen water ya. Oke, kita sudah menyelesaikan misinya dan kita cek. Oke, kita cek di weapon dan kalian harus menggunakan pedang yang besar ya. Jadi oke, itu dia ya. Water Sweep. Jadi ada banyak banget skill dari pedang ini. Kalau kalian bisa lihat, Power Horse Strike, Ground Slash, itu kalian bisa dapatkan pada misi yang ada scroll skillnya ya. Oke? Oke, baik, segini saja video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Maaf kalau singkat. Kita akan bertemu lagi besok di jam yang sama dan bye-bye.